Halo guys, selamat sore kembali lagi di channel saya. Sore hari ini saya ingin unboxing paketan saya yang sudah saya tunggu-tunggu, ingin saya unboxing, yaitu Asus ROG G15 Strix. Baru datang ini guys. Ini saya mau rencananya upgrade dari laptop yang dulu ke yang prosesor yang lebih bagus biar pekerjaan yang saya lakukan lebih cepat dan lebih efisien. Mari kita unboxing guys. Ini ngomong-ngomong paketnya gede banget. Saya beli laptopnya di JAT Indonesia. Nggak perlu berlama-lama lagi, langsung kita unboxing. Ini ngomong-ngomong paketnya gede banget sih ini. Katanya sih ada bonusan ya selain laptop. Katanya ada kayak, ya banyak lah bonusannya. Ntar kita lihat bonusannya apa aja yang dikasih dari JAT Store-nya. Langsung kita unboxing guys. Wow, nih yang pertama guys, kita dapat gaming headset yang gede. Ini nggak tahu ya Bluetooth apa. Oh ini dari SF, dari MSI guys, bukan dari Asus. Ini yang pertama ya guys. Terus yang kedua ini kita dapat, oh mouse, kita dapat mouse guys. Oh mouse gaming ya. Belum apa namanya, belum Bluetooth, masih dikasih apa ini yang kabel ya mouse nya guys. Tapi lumayan bagus sih ini, mantap buat gaming kayaknya. Terus lanjut kita dapat apa lagi guys. Wow, kita dapat tasnya guys. Ini dari Tuf, dari Tufts. Ini bukan dari Asusnya guys. Terus lanjut, ini masih bonusan ya, masih kita unboxing bonusannya. Terus wow, ini kita dikasih keyboard juga, dikasih keyboard juga guys. Tapi belum wireless sih keyboardnya, masih pakai kabel. Nggak apa-apa, ini mantap. Ntar kita unboxing lagi ini. Wah, ini apa ini? Oh ini apa namanya, buat tatakan mouse. Terus lanjut, ini kita dikasih ball foin sama masker guys. Terus ada apa ini, kita unboxing. Oh, kita dikasih masker, terus kartu ucapan, thank you kepada pelanggan JAT Indonesia, terima kasih atas kepercayaan Anda. Wah, udah nih. Terus pulpen, guys, ballpoint. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Wah. Ini lumayan berat sih. Nih, Asus ROG-nya, guys. G15 keluaran 2022. Oh iya, kalau kita beli di JAT itu kita dikasih pilihan sih. Dikasih apa? Mau dikasih software apa, katanya software tambahannya seperti ya kalau Adobe Premiere Pro, terus Lightroom atau apa. Saya mintanya sih Adobe Premiere Pro, Lightroom, Photoshop yang kayak gitu aja. Terus kalau mau bisa request game juga katanya. Nah guys, ini paketannya yang saya tunggu-tunggu. Wow, Asus ROG Strix. Langsung saja kita unboxing guys. Wow, wanjay. Nih, pas dibuka itu laptopnya langsung angkat gitu guys. Iya, langsung otomatis ngangkat gitu guys. Keren sih. Wow,
Ini ada lambangnya ya, ROG. Republika of Gamers. Oh, kita unboxing dulu guys, isinya ada apa aja. Di sini ada manual book. Katanya sih dapat garansi ya di keterangan posternya itu 1 tahun. Oh, ini casannya guys. Ya lumayan gede sih ya. Tapi terus dapat apa lagi nih guys? Nah, untuk di dalam box laptopnya itu ada casan guys, cuman ada casan saja. Udah. Terus sama laptopnya ini ROG. Kita buka ya. Kita kletek guys. Wow. Bau-baunya enak banget nih. Wow. Sini warna hitam guys, karet. Ini spesifikasinya RAM-nya 16 GB, terus SSD-nya 512 GB ya. Untuk layarnya ini nggak terlalu gede banget, terus nggak terlalu kecil, pas lah menurut saya ini yang 15,8 inci. Dibandingin laptop saya yang sebelumnya itu layarnya gede banget, jadi kalau dibawa kemana-mana agak repot ya. Kalau ini sih menurut saya ya lumayan lah, 2, berapa kilo gitu ya. Untuk spesifikasinya mungkin bisa lihat di channel yang lain karena saya ingin unboxing aja ya. Udah dinyalain nih si laptopnya. Terus RGB-nya kental sekali sih di bawah ini LED-nya, terus di panelnya juga lampu LED-nya menyala, asik buat ngedit. Ini saya dikasih beberapa software yang saya request dan dikasih juga bebas pilih software ada apa aja. Terus saya minta untuk Adobe After Effects sama AutoCAD, katanya sih nggak ada. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting ada ini Premiere Pro, Photoshop, sama dikasih game juga nih, satu PUBG Mobile. Windows-nya udah ada sih di sini, jadi kita tinggal pakai saja. Terus PowerPoint, Microsoft Excel udah ada di sini, udah disiapin sama pihak JT-nya. Terus Photoshop ini ada, Premiere Pro ada, cuman untuk Lightroom saya kayaknya nggak ada sih ya, kayak Lightroom. Wow. Semoga dengan upgrade-nya ini lebih produktif ya. Ini sama aja sih beratnya. Ini dari SME guys, dari MSI. Wah, saya kira dapat yang wireless ya. Ya, oke lah, gratis. Nah, ini keyboardnya juga. Lumayan nyaman lah. Guys, jadi begitulah unboxing Asus ROG G15. Dapat unitnya apa aja. Ini saya beli di Korea Selatan ya. Di Korea Selatan, unit khusus Korea karena saya lagi di Korea, jadi belinya ini di Korea. Bezelnya juga ini ada tulisan-tulisan Hangul bahasa Koreanya. Untuk harga Korea ini saya beli ini di harga 1.590.000 won atau dirupiahkan sekitar segini kalau dikonversi ke rupiah. Nggak tahu ya kalau beli laptop itu mahalan di Indonesia apa di Korea apa sama saja. Tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, jadi begitulah video unboxing saya tentang Asus G15 Strix. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Video Rose, Changnya Justo, Kamsamida.